Tiara, sesepuh kami dalam majelis. Penganugerahan warga kehormatan. Ya, depan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati PJS Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Ternate Bapak Insinyur Wiono. Seluruh anggota Dewan Pusat, pengurus pusat PSHT, Dewan Pertimbangan Cabang dan Pengurus Cabang, segenap para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa hadir dalam acara yang sangat agung, yaitu rapat besar atau parapatan luhur Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2016. Di asrama haji ini, ya, para bapak, para pendekar yang saya hormati, dulu ketika saya di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan, sempat saya bergabung dengan PSHT, bahwa PSHT bukan semata-mata melatih fisik, tetapi ada ikatan persaudaraan yang amat sangat dalam di dalamnya. Saudara sekalian yang saya hormati, PSHT sudah lahir sejak tanggal 18 Mei 1948. Usia yang saya kira sungguh telah menghasilkan banyak orang-orang hebat, banyak pendekar-pendekar besar, dan banyak pemimpin-pemimpin besar di negeri ini. Karenanya terima kasih, Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat mengapresiasi, sangat mendukung, dan selebihnya nanti saya berharap PSHT terus-menerus memberikan pelatihan kepada anak-anak mulai usia dini. Tunjukkan bahwa pencak silat itu adalah olahraga yang lahir dari Indonesia. Akhirnya, semoga perapatan luhur ini berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan tujuan, dan semoga adik-adik organisasi PSHT dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sekali lagi, semoga terpilih kepemimpinan baru dan kepengurusan yang lebih meningkatkan peran organisasi dalam upaya serta memayu Hayuning Bawono untuk mewujudkan masyarakat aman, tenteram, dan sejahtera. Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan. Selama manusia itu masih setia pada hatinya sendiri, selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, dan selama itu pula PSHT akan abadi jaya selamanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila khairil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.